Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ikhtilafi hukmil ju'i wa fadilatihi wa ikhtilafi ahwalin nasbihi. Saya tanya Pak, ger menjelaskan perbedaan hukum nak lapar, fadilah na lapar, hukum fadilah na lapar, jeung beda-bedana tingkah jelema dina masalah lapar. I'lam kanyahukeun wajib annal matlubal aqsa bi jami'il umuri wal akhlaqi al wastu. Kanyahukeun bahwa yang dicari al aqsa secara paling tinggi, pencarian paling tinggi yang dicari, goyah paling tinggi bijamil umur wal akhlak, dalam semua urusan dan dalam akhlak itu al-wastu, pertengahan, pertengahan ya. Jadi urusan itu pang tengahan, pang hebat, pang gerasa, pang tengahan. Jadi pang hebat itu pang mana? Pang tengah. Hidup tengah-tengah pang hebat. In khairul umuri awsatuha. Karena yang paling bagus dari semua urusan itu paling tengah. Wakila torpae kosdil umur damimun. Dua-dua ujung dari setiap urusan itu zamimun, jelek. Jadi teing itu jelek, teing itu jelek, bager teing, koret teing, salah, zamim. Nomor itu bager, nomor itu apa? Bager. Pelit. Jadi yang terbaik itu seperti mana? Bager teing itu kan mubadir. Bager teing, mubadir. Tabdir, ibda, itu nyesakkan. Kayak nu wajib justru hilang. Anak majikan tidak bisa diberedar di tempat yang batur. Anak majikan, nah itu kan damim, damim, damim. Jadi siunting majikan salah, wanita salah, nulis tengah-tengah lah, gitu ya, tengah. Di pemajikan itu pang tengah nan, jadi terlalu. Jadi yang terbagus apa ya? Yang tengah-tengah. Wa ma'awatnahu bi fadailil ju rubba mayumi ila annal imrat bi matlub. Wa ma jeung ari barang awatnahu anu kami ngadatangkeun eta ma bi fadilatil ju. Bi fadailil ju na fadilah partila rubba mayumi ila annal imrat bi matlub. Terkadang merek gambaran bahwa iprot di naju ngakabangetan naju, jadi banget lapar seolah-olah terbikin kak sahabatnya tidur gue sekali, sehingga cerita naon Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin waktu serik naik jadi raja, ditanya ku abahna ku ramakna, nah ente emang yang jadi raja emang modal seberapa sekali? Nyalah modal, lindahan. Abdi modal teh setahun dua kali. Cek maksudnya lupa teuing gitu. Cek abahna, cek ramana, lupa teuing gitu. Cek cerita gitu. Lupa teuing. Urang sampai dua kali modal. Batul setahun dua kali. Loba. Ah. Eta cenah improt teh. Itu jadi lamun secara pejabat mah geus jabatan mah eta teh geus jadi eta teh kurang bagus. Jadi kituan teh bagus dalam perjalanan. Jadi supaya stabil menuju pertengahan itu harus tahu ujungnya. Jadi kurang lapar sanyanya, nah supaya nyaho ke pertengahan di mana gitu.
Tapi ujung-ujung di tengah-tengah mah wanyaho. Wanyaho. Wanyaho, mana tengahnya wanyaho. Jadi maksud tengah-tengah teh tiket ka beuteun teh teu kapikiran. Beuteun teh teu aya pengaruhna jeung Allah teh aya pengaruh gitu. Eta. Ari urang nyari hirup teh nyari lapar salah. Hidup nyari lapar ya salah lah. Hidup itu nyari perjalanan ya salah. Hidup itu nyari yang bikin hidup, nyari ridha yang bikin atau nyari dekat dengan yang bikin hidup. Menghamba kepada yang bikin hidup. Jadi orang tuh lain nyari perjalanan. Dan Allah tidak maksud ke orang supaya orang itu lain maksud akso. Jadi orang lapar itu lain maksud akso lain. Lain matlum akso. Orang lapar, orang gak nyari nafsu. Lain maksud akso lain. Lain tujuan tertinggi lain. Tujuan tertinggi mah tapi lu ya budut. Supaya orang wawuh ke Allah. Dan orang mah bisa maksimal di wawuh ke Allah. Kecuali ke orang kesempatan yang peduli karena urusan betul gitu. Tak betul mah bisa tepat-tepat dipedulikan. Namun orang terbiasa lapar. Terbiasa lapar. Jadi tak ketika orang ayana ngajauhan sahwat betul. Tepat-tepat orang teh keur ngalaksanakeun perintah Allah. Ku ngahinakeun nafsu supaya dijil karena maksud gitu. Jadi lain maksud inti nah, tapi per tengah perjalanan nah gitu. Kan lil makot nah, gitu nah, lil wasail humul makosid gitu. Tadinya jadi lain lain maksud akson nah, lain hari maksud akson mah wa makolakul jinna wal insa illa liyabud. Supaya orang jadi hamba Allah, supaya orang ma'rifat ya Gusti. Dan orang mah bisa maksimal tina ma'rifat tina ibadah kecuali bebas tina ngurus beuteung. Ngurus beuteung ngurus kanyut gitu. Atakan akang teu kabayang dan duda-duda itu ibadahna kumaha teu kabayang. Kabayang ya. Wahai hata, jauh-jauh ya, jauh. Walakin min asra hikmati syariah. Tapi sakabeh mayut labu, mayat lubu tomu pihi aktor pal akso wakala pipasan. Walakin min asra hikmati syariah anakula mayat lubu tomu pihi aktor pal akso wakana pipasan jasaru bil mubalaghah bil man'i minhu ala wajin yumi ingda jahil ila anal matluba mudo datum mayak tadi tomu bighayatil imkan anakula mayak lubu tomu bintor pal akso wakana pipasat tina rahasia hikmah syariat setiap anu kutobeat ya. Kutobeat tobeatnya seperti betul ator pal akso wakana pipasat di mana-mana hayang berlebihan dina eta tom a dina eta tom u bari dina eta tom u teh dina berlebihan teh aya pasat aya kerusakan cara beuteung hayang nanaon hayang dahar kanyut hayang nanaon cus tapi mana-mana aksona akso teh aya pasat akso teh mah beuteung hayo di eusian cus hayo hayang dicecep-cecepkeun aya pasat dinya teh aya teh pasat aya. Jadi kedul, jadi non, ubah molor dan sebagainya weh. Maka ja'a syar'u bil mubalaghah, bil mubalaghah, bil man'i minhu. Maka syariat datang. Ya, bil mubalaghah, bil man'i minhu dina nyegah karena ngalakuan eta perkara. Jadi syariat datang supaya nyarek dahar. Nyarek loba cus-cus gitu. Gitu. Alawajin yumi ing dadahi ila anal matlub modo datum mayak tadi tokmu ketika di ngisarahkan ke jawa modo bahwa anu matlub nu dicari teh modo datum mayak tadi tokmu berlawanan nu di ambil kutawi'ah cik donul jahil bigoyatil imkan semampunya wal alim padahal sebenarnya
sebenarnya wal alim ya wal itu saya sebenarnya yudriku annal maksud al wastu ari alimannya nuni maksudnya lain lain bener-bener secara kuliah ngalawat tok ya lain tapi nuni maksudnya lawan cenah al al wastu li anna toka ida talaba goyat 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 tasyami karena watak di nama-nama ayanan hayangan bener-bener sebeh bener-bener sebeh pas aru yang bagi ayam dah goyat taju maka sare sara kudu mi no? Muji karena lapar nu banget ketika tobeat hayangan no? Hayangan warang banget maka syariat no? Muji karena hebat malap karena lapar hebat malap lapar kalau sama lapar syariat itu kan supaya si nafsu teu kabur sorangan gitu syariat itu supaya nafsu teu kabur tapi lempang dina jalan makanya syariat jalan ke mana? Jalan anu bertolak belakangnya ke hayang nafsu gitu. Jadi kan nafsu itu hayangna pengajikan aww sakabeh sadunya nu urang hayangna gitu kadaharan kabeh asupna beuteung urang tanah sadunya nu urang imah sadunya nu urang tah kitu maka datanglah sareng mun sareng teh jalan sareng teh jalan nah sakeu syariat maka dipujilah dipujilah lapar lapar nu banget dipuji nu sama keur supaya leumpang nafsu jadi leumpang nafsu teh dia naon ge dina lapar dia naon cenah hatta yakuna taqu baisan wa syar'u manian tekan ka si taqu ngajurung kana dahar si syara nyalarang kana ngarang kana paya taqawami paya taqawamani maka duana perang kuatuh ke wayah sudul itidal ke ujung-ujungnya pertengahan gitu jadi cek syara ulah dahar cek nafsu kudu dahar digabungkan mah jadi nafsu tengah-tengah gitu kan itu cek syara cek beteng kudu loba dahar cek syara ulah loba dahar maka ketika digabungkan jadi tengah-tengah gitu kerennya emang bocelinya keren yakin can pernah kadengin can gitu dakangnya sarula artinya pain nama yaktiru ala kom itopi bil kuliah baidun pain naman karena jelema anu mampu untuk ngancur gentobeat bil kuliah sama sekali awah watak itu baidun jauh payulamu annahu la yantahi ilal goyah oh maka dikanyahukeun kulantaran kitu bahwa ulah na syariat kana dahar teh lain bikin ka goyah bikin ka jelema teu dahar saumur umur lain bikin kecukup we eta si tobeat teh teu nuntut beuteung hayang loba dahar nah, jadi karek ge 2 jam 3 jam geus luak liuk mana padang ya nah eta geus tobat jam nanceng geus tobat ya namanya bahula mah 2 jam 3 jam si ilham masih kene ilham nah gitu bayu lamu andau layang teh ilang goyah jadi maksudnya berarti nu dimaksud sarate itu nama lain secara kuliah ngancurkan tobeat tapi supaya tobeat tengah ganggu lempang ke Gusti Allah tengah ganggu berhadapan ke Gusti pain asrafa muslimun bi mutadati tobi pain asrafa muslimun bi mutadati tobi di mana-mana berlebihan jelma berlebihan dina merangan tobeat karena bisa ayat maya dulu ala isatihi maka ada syariat oke ayat anu ngalawan anu dugun karena tetep goreng aja lemak puasa terus tuh batal aja lemak itunya bikin gak di plester kanyut nanti jadi colok-colok gue nah aja lemak bikin gak bumbu ima-ima acan bumbu baju-baju acan itu karena syariat ngulakin tuh orang gitu tulah gitu. Kama anasara balirun pitana ala kiamil layel wasiamin nahar secara syariat. Nah, nanti nak muji karena budang tahajud, karena puasa. Sumalama aliman Nabi Sallam min halim ba'dihim anu yasumut lahrakullah wa yakumul laylakullah nahanun.
ketika Nabi terang bahwa ayah hiji jelema anu terus-terusan puasa terus salat, nah anu cari ku Nabi itulah gitu aduh untung urang mah geus kitu jeung aduh cocok ya ke tulikeun ngaji nanya beda rob tahat kalau nanjun nyawki ya pak lam annal abdol bil idopah ila topi al muqtadili bil idopah topi ila al muqtadili ayak pula jadi kitanya gitu beda rob tahat ketika pernah nyawki itu kumata karena itu dimaksud tengah tak annal abdol kalau tengah bil idopah ila topi ilmu tadili didopatkan kak tobiat anu mu'tadil iya kata-kata mu'tadil anu jadi itu namun tobiat geus seimbang harusnya dan geus terdekat ke setan ya geus terlalu maksudnya geus tidak dikuasai ku setan tidak dikuasai ku malaikat itu tidak harusnya ternyata dalam posisi seimbang jadi tobiat geus selalu seimbang pandai jelama-jelama banget gimana tante yang condong kemana gimana mu'tadil ya mah ceritanya geus mu bapak tadi lu lapar banget teh alus keria doh tadi keria doh karena memang condong mana besi kiwe sehingga ayam besi atau catang atau non bengkok atau non istilahnya ya kayi bengkok ke belah kanan hayang dilempengin lu mah di balikin sebaliknya ya nah gitu kita kira lu bengkok ada di setengah tengah mah nggak semut tadi atau nggak semut tadi kumata miskitu mah ayakula bihaesu layahutu bitaklil maidah lamun geus seimbang tobiatna ya yeuh mah jali supaya pintar ya mah jadi ngajar kena supaya pintar supaya orang tahu ilmunya sebab jalan kalah teh aya dua ke aya jalan ilmu aya jalan hal nah, ya jalan ilmu dah lah ya jalan ilmu dah ayakula bihaesu layahutu bitaklil maidah dahar itu sampai kira-kira layar itu layak itu bisa ilmaida tidak terasa betenteh ayaan terasa berat betenteh jadi makan sampai kak sampai kira-kira betenteh terasa ngajenol kamu merasa teng ngajenol yang terasa gitu jadi dah teh memang sekadar asupan teh supaya badan bisa ngantuk gitu. Itu anu nanti walaya husu bi alamnya ju jeung teu karasa nyerina lapar jadi beuteung seubeuh teu karasa lapar ge teu ka jadi tengah-tengah gitu jadi teu seubeuh teuing teu lapar ah itu topulmu tadi ya berwarna tadi teh teu hayang dahar teu mung dahar jadi kana dahar tersep teuing teu mung tata mu tadi karena aya nu nyelip dahar gerbetan ini mah lain cerita ya mah lain mu tadi ya berarti kita mah lu bengkok kita mah tobatna aku dilempengin heula kita mah ya mah nemu tadi ya tak nemu tadi mah pas nanti kumaha ente jadi sama karasa warat ente karasa lapar ya ente karasa warat ente karasa lapar tegas mu tadi kita inti nama dirinya lu panglam kita nomor hiji nama kita jadi betul tekan sawaran kita, tak salah paham tu. Itu nya.